Seorang remaja yang ikut dalam tawuran diamankan warga dari kawasan Jalan Wahid Hasyim Cipadu Tangerang Selatan. Saat diinterogasi, sang remaja berdalih hanya ikut-ikutan saja dan tidak mengetahui siapa temannya atau lawan. Warga mengaku aksi tawuran sudah sering terjadi di kawasan ini. Para pelaku tawuran biasanya didominasi remaja yang mempersenjatai dirinya guna melukai lawannya. Polisi yang mendapat laporan segera membawa remaja ini ke Mapolsek Pondok Aren guna pemeriksaan. Kita lagi misahin, nah terus kita diserang balik. Nah ini saya dapetin satu anak, saya udah interogasi di mana tempat tinggalnya dan kita juga langsung menghubungi ke Polsek Pondok Aren. Warga berharap polisi untuk aktif melakukan patroli agar tawuran serupa tidak terulang kembali. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.